Terima kasih Sinta. Dalam. Ya. Hah? Dalam. Satu lagi. Ya. Gak usah disebut, gak usah. Ya udah. Tuh ngambek dalam. Udah keburu duduk sih, siapa namanya itu? Kiki. Lupa. Gitu ya, lupa sekarang. Ingat Kiki. Dulu aku digangguin terus. Sekarang ada yang baru, lupa. Kiki, ingat Kiki. Jangan sedih, Teh. Kemarin ada Sinta tamu, aku dicuekin. Oh gitu ya. Sinta, di sini dulu ya. Ariel. Ya? Ariel. Udahlah. Kita lanjut aja ceritanya. Enggak. Kita lanjut ceritanya. Di lain pihak, ada mantan pacarnya Dona mengetahui Dona sudah balik ke Indonesia. Ia pun bermaksud untuk balikan kembali, menjalin cinta lagi, menjalin hubungan lagi. Namun ternyata tidak dapat tanggapan. Akhirnya, sang mantan pacar ini curhat dengan temannya. Bagaimana caranya untuk balikan dengan Dona? Kita lihat aja langsung di TKP. Lu bro gue turun. Berarti kita berdua turun bro. Penyakit. Muka lu nampak sedih. What happened bro? Lu tuh sahabat gue dari kecil. Iya gue tahu ya kan. Kita tuh udah gak bisa dipisahkan. Bagaikan? Kita tuh kalau dalam bahasa Inggris kita berdua tuh semacam solpet. Mungkin namanya soulmate kali, bukan soulmate. Soulmate kan ustaz. Oh iya udah diambil ustaz. Udah diambil ustaz. Kita soulmate deh. Kita soulmate. Soulmate bro. Muka lu sedih banget sih, kenapa sih bro? Gua tuh gimana ya? Gua tuh cinta banget sama cewek gue. Lu tahu kan, cewek gue yang namanya si Ita Kutil. Siapa nama cewek lu? Ita Kutil. Kata yang bagusin dikit bro. Masa Ita Kutil? Iya sekarang karena dia udah keluar negeri udah gak kutilan lagi. Terakhir nama pacar lu Heidi Pura. Kenapa sih nama-namanya dari normal gitu? Kenapa sih bro? Apalah ada sebuah nama yang penting kan cantik. Lu tau kan, dia sekarang udah balik lagi kesini. Dan gue pengen banget balik sama dia. Tapi dia tolak gue bro. Lu tahu kan, cewek mana yang gak mau sama gue? Tapi satu ini, cewek ini, dia bisa-bisanya nolak gue. Lu tahu kan, gue ini kan playgroup gue. Lu mungkin emang playboy, tapi lu playboy bego amat. Bukan playgroup, playboy! Ya itulah sebutannya. Baru kali ini gue dibikin sama cewek ini sampai gak bisa tidur. Sampai kolesterol gue naik, asam lambung gue naik. Lo kebanyakan makan jerawan itu. Bukan gara-gara cinta. Eh bro, ada cowboy datang bertamu. Lo mungkin emang playboy, tapi gak semua cewek bisa lo bodohi dengan cintamu. Pantun lu kepanjangan kan? Bunyinya itu bro. Memang begitulah. Cinta. Cinta itu datangnya tidak diundang. Dan dia perginya juga gak diharapkan. Memang kalau ngomong soal cinta itu abstrak ya, susah. Benar. Dia hanya bisa dirasakan. Yang suka kadang-kadang membuat kita tersenyum. Benar. Ada istilah dalam bahasa Inggris, love is blind. Bagus tuh. Cinta itu picek. Kata-kata udah bagus lu jatuhin lagi. Buta, jangan picek dong. Kalau buta kata lu ekstrim. Gua sampai tiap malam gua selalu nyanyiin lagu. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan.
bang, nada lu tuh gue banget. Ini yang gue bilang dari luar negeri, bro. Buset. Pak, jelek banget sih, Kak. Tapi udah kenal, kita belum pernah ceritanya, tahu gak? Ini cewek lo, bro. Ini yang gue bilang, bro. Ajak ngobrol dong, ajak balikan, coba. Bonita, boleh gak? Aku gak bawain itu. Lo tawarin jangan tengah-tengah, boleh gak aku bawain? Atau boleh gak aku bawain itu? Aku masih menyimpan rasa cinta itu setelah kau pergi ke luar negeri. Aku enggak. Kau putuskan aku begitu saja, tapi aku tetap masih menunggumu. Aku masih di sini untuk setia. Kau pergi. Tolonglah, terimalah cintaku. Aku udah gak bisa lagi. Kenapa? Kita udah beda. Beda maksudnya gimana? Aku gak bisa lagi sama kamu. Apakah aku harus berlutut untuk memohon kepadamu? Hei, aku udah berlutut gak? Bawa seneng penonton ya, awas. Bro, bro, ini bro, gue bilangin bro. Bro, hutan bakau ditebangin sampai rata. Mungkin aku tidak seganteng kau, tapi aku tidak menyakiti hati wanita. Aku bantu gue deh, ngomong deh. Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu tidak mau lagi dengan lelaki ini? Aku udah bosan, aku gak mau. Aduh, aku ada kenapa? Istri di rumah yang ternyata. Aduh, Desta ini profesional, istrinya juga profesional. Nah, asik, kalau pekerjaan enggak apa-apa. Tuh, dia ngerti banget. Kalau lu istrinya awal-awal marah-marah dulu ya. Enggak, aku ngomong sama dia. Bro, dia udah bosan sama lu, bro. Penyebabnya apa dia bisa bosan? Apa dia punya laki-laki lain? Penyebabnya apa dia bisa bosan? Apakah ada laki-laki lain? Sebenarnya sih gitu, cuman dia monoton sih orangnya, dia tuh kalau selingkuh. Lu monoton, lu sering selingkuh, bro. Aku bukan monoton, kamu sama deh, aku monorel. Dia itu monorel, bukan monoton. Apa lagi? Gak jadi-jadi monorel udah. Bro, teh muka lu sebetulnya jelek, bro. Kulit tuh busikan lagi. Karena kalau itu dia ngomong, saya. Lu bilangin sama dia, emang ada cowok lain? Lu jujur aja sama aku, gak apa-apa kok. Lu ada cowok lain emang? Jujur aja sama aku kok, lu gak ada apa-apa kok. Coba. Ada ya? Sebenarnya ada sih. Ya yang pasti lebih... Gue lupa dengan roti ini. Aku sering ngasih roti ini sama dia dulu. Roti gede ini bro? Iya. Wow, gede banget. Usaha mantan pacar Donita yaitu Andre tidak dapat tanggapan dari sang wanita. Ternyata agak kau harus ingat lotin mukanya ngomong. Ada pepatah mengatakan wanita itu jinak-jinak merbabu. Merpati. Merpati lo. Masa nyamain merbabu gimana sih? Merpati, merpati. Merbabu. Mungkin kalau kau usaha terus gagal juga pasti. Karena dia sudah ada yang punya. Siapakah yang cowok yang pengganti aku? Ada di skenario ini. Tidak boleh kasih tahu. Gak boleh. Surprise ya? Saprius. Baik. Oke. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan tetap berapa jam lagi.